Fokus utama buku Dr. Sendirian ni adalah membawa nilai tarbiah dalam pekerjaan saya di hospital. Memujuk hati dengan cara mencari hikmah. Memang saya kerap tulis di Facebook tentang cerita-cerita yang berlaku di hospital. Saya Dr. Nurhanisa, penulis buku Dr. Cinderella. Okey, saya berasal daripada Kuala Lumpur, menetap di Kelantan. Berpengalaman menulis buku sebanyak 11 buah dan yang terbaru adalah Dr. Cinderella. Sebelum ni pernah menulis di bawah Caterpillar Books dan juga Comrade, dan ada juga buku yang dihasilkan sendiri. Okey, jadi saya dahulu belajar di Bangalore, India. Dan sekarang bekerja di hospital yang bertempat di Kelantan. Fokus utama buku Dr. Cinderella ni adalah membawa nilai tarbiah dalam pekerjaan saya di hospital. Memang saya kerap tulis di Facebook tentang cerita-cerita yang berlaku di hospital. Jadi ada masa tu kumpul-kumpul-kumpul yang dekat Facebook, di samping ada juga cerita yang tak tercerita di Facebook. Bila kumpul, jadilah buku. From Facebook to book. Untuk slogan buku Dr. Cinderella ni, seperti yang terlihat di hadapan buku, pada kehebatan yang terlihat, dia sebenarnya tenat mengejar nilai setiap saat. Itu adalah poin penting yang nak menggambarkan betapa kita lihat kerjaya sebagai seorang doktor ni macam hebat, pakai white coat, tersangkut, stetoskop di leher. Tapi sebenarnya dalam kehebatan yang terlihat tu, betapa banyak ujian dan cabaran yang seorang doktor tu tempuhi untuk mengekalkan dia dalam kerjaya sebagai seorang doktor. Jadi daripada situ sebenarnya terinspirasilah untuk saya untuk memujuk hati dengan cara mencari hikmah di sebalik kejadian yang terjadi di hospital. Kisah-kisah daripada peristiwa yang memberi tarbiah kepada saya, saya catatkan dan bukukan dalam buku Dr. Cinderella. Fokus buku Dr. Cinderella ni adalah ke arah kerjaya. Berbanding buku-buku yang sebelum ni, masa tu saya tulis dalam pengalaman sebagai seorang student yang melihat macam mana sebagai kacamata seorang pelajar. Kali ini dalam kacamata seorang doktor yang terlibat dalam merawat pesakitnya. Jadi itulah yang membezakan berbanding dengan buku-buku sebelum ini.